Tendangan sudah dilakukan dari lengkung ke gawang. Oh, ditepis saja oleh Hilton Moreira tampaknya, dan kali Hilton Moreira mengejar Mister Gawang. Kop marinir TNI Angkatan Laut berduka. Prajuritnya yang mantan kiper Persija meninggal dunia. Kabar duka datang dari dunia sepak bola nasional, sekaligus Kop Marinir TNI Angkatan Laut, mantan kiper Persija Jakarta, yang juga merupakan anggota TNI Angkatan Laut, Daryono dikabarkan meninggal dunia. Dilansir dari Antara News, kabar meninggalnya Daryono disampaikan langsung oleh tim media officer Persija Jakarta melalui pesan berantai di WhatsApp pada hari Senin 9 November 2020. Daryono diketahui menghembuskan napas terakhirnya pada usia 26 tahun di Rumah Sakit Angkatan Laut Jakarta. Setelah sebelumnya sempat mendapatkan perawatan secara intensif, berikut ini informasi selengkapnya. Kabar kepergian Daryono tentu saja meninggalkan duka dan kesedihan mendalam bagi keluarga dan rekan-rekannya. Berdasarkan informasi, Daryono sebelumnya sempat dirawat di Rumah Sakit Sumoharjo, Lampung pada bulan Oktober. Karena kondisinya tak kunjung membaik, ia pun dipindahkan ke Rumah Sakit Angkatan Laut di Jakarta. Tim media officer Persija mengirim pesan yang berisi kabar meninggalnya kiper yang turut mengantarkan Persija menjuarai Liga 1 2018 itu. Selain kabar dari tim media officer Persija, klub sepak bola Badak Lampung FC juga turut menyampaikan kabar duka tersebut melalui unggahan Instagram. Tim Badak Lampung FC sendiri merupakan pelabuhan terakhir Daryono setelah memutuskan hengkang dari Persija. Melalui akun Instagram resmi mereka, manajemen Badak Lampung FC pun menyampaikan kesedihan dan duka cita mendalam mereka karena ditinggal oleh salah satu pemain andalannya. Daryono sendiri merupakan salah satu kiper yang dulunya sangat diandalkan oleh Persija. Pria kelahiran Semarang, 5 Maret 1994 itu memulai karirnya sebagai pemain dekat Salatiga. Saat usianya sekira 17 tahun, dia mengikuti kompetisi Piala Segitiga yang berlangsung di Aceh pada 2011. Hingga akhirnya ia berhasil bergabung bersama skuad Macan Kemayoran. Selain sebagai pemain sepak bola, Daryono juga merupakan prajurit dari Tentara Nasional Indonesia. Angkatan Laut, ia juga diketahui bergabung dan ikut memperkuat Liga 2 Badak Lampung FC.